PJ Wali Kota Lok Sumawe Abdul Hanan beserta PT PAG Lok Sumawe yang diwakili oleh Manager Corporate Communication NCSR Iskandar Syah memberikan bantuan dan santunan kepada para korban kebakaran 3 rumah di Kampung Padang Sakti, Kecamatan Muara 1 Lok Sumawe pada Senin 15 Juli 2024. Iskandar Syah didampingi oleh para korban kebakaran melihat langsung bekas-bekas puing sisa kebakaran sambil mendengar keluh kesah warga yang baru saja ditimpa musibah tersebut. Musibah kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian barat itu menghanguskan milik Dedi Saputra, Zulkarnain, dan Jamalia pada Sabtu 14 Juli 2024 kemarin. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk kepedulian PT PAG kepada masyarakat yang tertimpa musibah, terutama bagi warga sekitar wilayah kerja perusahaan. Corporate Communication NCSR Manager PT PAG, Iskandar Syah mengatakan, PT PAG sejak kebakaran terjadi telah membantu dengan mengirimkan mobil pemadam kebakaran dan bantuan yang diberikan langsung berupa uang santunan, sembako, dan alat kebutuhan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada ahli bait, kepada ahli musibah, bahwa kami turut merasakan bagaimana musibah ini, kami dari PTKI turut memberikan sedikit bantuan untuk meringankan. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi ibu, ahli bait, ahli musibah, dan kami terima kasih juga dapat support dari Insos, dari pemerintah daerah, Pak Camat, Pak Geci, yang serta merta cepat memberikan informasi kepada kami. Maka kami siang itu juga bisa memberikan bantuan pemadam kebakaran yang informasi yang cepat dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat, para pemangku wilayah. Ya, mudah-mudahan hal ini menjadi contoh baik buat kami ke depan dan menjadikan edukasi bagi kami untuk seluruhnya juga ke depan tetap selalu sinergi yang lebih baik. PJ Wali Kota Lok Sumawe Ahanan mengucapkan terima kasih kepada pihak PT PAG atas bantuan yang diberikan kepada para korban. Dirinya meminta warga untuk tetap waspada terhadap pemicu kebakaran dan mengajak warga untuk saling peduli dan saling membantu. Terima kasih kepada PAG dan pemerintah Kota Lok Sumawe hari ini mengunjungi, menyaksikan dan melihat dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga yang mendapatkan musibah kebakaran rumah. Kami mengingatkan bahwa kepada masyarakat untuk lebih hati-hati untuk memaksimalkan usahanya pada saat meninggalkan rumah, pada saat ada kegiatan di luar, tolong memastikan bahwa api, baik api di kompor maupun obat nyamuk dan sebagainya yang berpotensi terjadi kebakaran, ini menjadi lebih kehati-hatian. Kemudian juga kami juga berharap kepada masyarakat, warga, marilah saling peduli antara sesama masyarakat agar kondisi-kondisi kebakaran seperti ini bisa saling mendukung, saling membantu, sehingga kondisi kebakaran kalau misalnya itu terjadi pun tidak menyebabkan yang lebih fatal seperti hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada awam media yang telah juga terus menyampaikan informasi-informasi ini sehingga hari ini yang terjadi di sini tidak lagi terjadi di tempat-tempat lain untuk lebih kehati-hatian. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, Deni Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.